Bapak dan Ibu yang sama. Bagaimana kita mengobati ini? Dunia ini meminta kepada kita agar kamu tidak disebut sebagai sarang radikalisme, kembangkanlah apa yang disebut dengan moderasi beragama. Beragama, religion and religiosity. Agama dan beragama. Kalau agama, ajaran agama tidak perlu dimoderasi. Tapi kalau beragama, cara beragama itu perlu dimoderasi. Ada satu contoh. Sholat satu orang tamatan kurba. Ini kejadian di Jakarta ini. Ada tamatan kurba, kurba baru, sholat dia di satu masjid. Ya kan? Orang kurba baru ini kan agak bebas sedikit. Orang purba baru ini di pondoknya mereka pakai kain, tapi kalau keluar pakai celana orang itu. Ya kan? Terus pergi dia ke Jakarta, celananya kurang lebih seperti celana saya ini, menutupi mata kaki, isbal. Tersengonon masar warnai. Isbal. Saya lihat tadi celana anak-anakku sekalian masih sedang-sedang lah. Tidak ada yang, atau tidak banyak yang cingkrang, tapi kalau yang ketat saya lihat banyak, enggak apa-apa. Jadi, begini. Duluan alumni purba ini sholat. Tradisi di Jawa beda dengan tradisi Sidimpuan. Kalau di Sidimpuan sudah ada orang sholat, datang dia belum tentu diikutinya itu. Sholat dia tempat lain, dibuatnya tempat dia sendiri. Tapi kalau di Jawa, kebanyakan agak taat soal jamaah. Dilihatnya kawannya sudah sholat, tetapi rupanya berbeda paham. Yang datang ini tidak sekolah di purba, tapi sekolah di Jawa. Pahamnya celana harus di atas mata kaki kalau sholat. Ditengoknya tamatan purba ini tertutup mata kaki. Sedangkan dia harus ikuti orang yang sudah duluan sholat. Tahu Pak Wali apa yang dilakukannya? Sebelum ku ikuti orang purba ini, ku perbaiki dulu celana. Jadi dilipatnya dulu celana kawan. Sesudah dilipatnya, baru Allahu Akbar dari belakang. Rupanya yang sholat ini tamatan purba. Berbalik dia. Kurang ajar kau katanya. Kau pikir rupanya cuma kau aja yang belajar agama. Tamatan purba ini katanya. Bukannya berjamaah, akhirnya bertengkar dan akhirnya satu-satu sholat. Apa yang ingin saya sampaikan? Cara beragama itu memang ada yang harus dimoderasi. Bukan agamanya, cara beragamanya. Atso bisa margaul tujahe dohut tujun. Kalau dia berpandangan rigid, yang tak sama dengan dia, tak mau dia ikut.